Pemirsa, bapak dan anak warga Magetan, Jawa Timur diamankan Detasemen Khusus Anti Teror setelah melakukan penggeledahan dan membawa sejumlah barang bukti. Penangkapan keduanya diduga terkait dengan jaringan terorisme. Sejumlah polisi bersenjata mengamankan rumah SA warga Kelurahan Candirejo, Kecamatan Magetan, Jawa Timur. Menurut warga, SA dan anaknya HA diamankan anggota Densus 88 Anti Teror. SA selama ini dikenal sebagai juragan pengolahan bahan perajin industri kulit. Menurut Ketua RT setempat Haryanto, penangkapan oleh Densus 88 dilakukan hari Rabu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Warga mengenal sosok SA sebagai warga yang baik, ramah, dan berjiwa sosial. Polres Magetan belum memberikan keterangan pasti terkait penangkapan bapak dan anak yang diduga adalah terkait dengan jaringan terorisme.